السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوه الا بالله نعيد التعلم والتعليم والنفأ والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى Kemarin telah disepakati oleh mereka saudaranya, Yusuf atau Benyamin, bahwa yang terbesar atau tertua ada yang mengatakan besar akalnya, pendapatnya ada yang mengatakan besar usianya untuk tinggal. Tidak kembali bersama mereka pulang karena telah berjanji atau bersumpah tidak pulang, kecuali bersama putranya Benyamin. Mereka sudah berusaha nego untuk diizinkan saudaranya pulang. Bahkan di dalam riwayat Rubel marah, dan Rubel kalau malah ini yang hamil bisa lahir. Jadi, nggak perlu bidan, nggak perlu dokter, langsung lahir. Tapi kemarahan Rubel, jika dipegang oleh saudaranya atau keponakannya, langsung redah. akan nah, karena itu ketika Ruben marah, Nabi Yusuf memerintahkan putranya untuk memegang Ruben langsung redah emosinya. Di situ Ruben mengatakan ini nggak mungkin kecuali keturunan Yakub. Nabi Yusuf berkata siapa Yakub? sampai setelah itu Rubel memerintahkan saudaranya untuk pulang. Katanya Rubel, irjiu ila abikum. Ini menurut pendapat kalau itu Rubel. Ada pendapat Syamun irjiu ila abikum kembalilah kalian ke orang tua kalian nah, dan saudara ab sudah apa dimusawarohkan, kalau dia tidak akan meninggalkan Mesir kecuali dengan saudaranya atau hukum yang ada nah, hanya mengatakan kepada saudara-saudaranya irjiu ila abikum Is mulio pulanglah kalian ke orang tua kalian. Fakulu dan katakan, yang katakan, ya abana wahai orang tua kami, inna benaka saroko, bahwa putramu beniamin saroko mencuri. Sebagian riwayat di dalam bacaan surriko, inna benaka surriko bahwa putramu dituduh mencuri. Nah, kalau Saroko jelas putramu mencuri, bukan dituduh lagi sudah. Memang, ya. tapi kalau riwayat Surriko, Innabnaka Surriko putramu dituduh mencuri. Jadi belum tentu mencuri, hanya tuduhan, masih tuduhan. Wa <tik> masyahidna illa bima alimna katanya uh, suruh ngomong kalau apa putramu mencuri dan kami tidak menyaksikan hal tersebut kecuali apa yang kami ketahui jadi kami benar-benar mengetahui bahwa barangnya raja itu ada pada sembako atau bingkisan saudara kami yaitu Benyamin. Wa ma kunna lil Dan kami untuk masalah yang gaib artinya masalah sesuatu yang tidak kami duga, tidak kami ketahui, Hafidin bisa menjaga. Nah, maksudnya gini, Kalau kami mengetahui bakal terjadi seperti ini, kami tidak akan mengambil janji kepadamu. Ini sesuatu yang gaib, yang kami tidak mengetahui sehingga mau nggak mau kita mengambil janji. Kami tidak tahu kalau dia akan mencuri. Kami tidak menjauh kalau kita akan apa dia akan mencuri. Artinya mereka ini diperintahkan oleh saudaranya Rubel untuk mengkabarkan, memberitahukan kepada ayahnya bahwa Rubel dan Benyamin tidak bisa pulang. Kenapa Rubel nggak mau pulang kecuali dengan Benyamin atau hukum yang ada karena saudaranya Benyamin mencuri. Dan kami sudah memutuskan Siapa yang terdapat Barang itu di bingkisannya Ya Dijadikan budak setahun nah, Itu sudah Keputusan Apa balasannya Ya balasannya siapa yang terdapat Di bingkisannya itu Milik raja Ya dia itu balasannya Maksudnya apa Dia menjadi pelayannya raja dan itu juga menjadi hukum di apa syariatnya Nabi Allah Yakub ya, menjadi hukum di dalam syariatnya Nabi Allah Yakub dan anak-anaknya atau putranya wa lil ghaibi kami tidak mengira bahwa putramu akan mencuri sehingga perkara kami seperti ini kalau kami tahu katanya mereka Madhab Nailah, kami nggak akan pergi bersama dia. Kita nggak akan membawa bin yamin walaupun diminta. Lalu was alil qaryatil kunna fiha wal-ayra allati aqbalna fiha wa inna la katanya putranya kepada ayahnya was'al qaryah bertanyalah kamu kepada al-qaryah desa di mana kami berada allati kuna fiha yaitu desa di wilayah Mesir yang kami berada Wal tanyakan pula kepada rombongan yang bersama kami, Wa Inna bahwa kita jujur. Ini terjadi sesuai seperti ini, bukan meng, apa, mengarang cerita atau kejadiannya tidak seperti ini. Ini kejadian. Yang sesuai dengan apa yang kami ceritakan, tanyalah kamu kepada penduduk desa yang kami berada di situ dan rombongan yang bersama kami. Jadi, seakan-akan mereka menguatkan kebenaran yang terjadi dengan menceritakan kepada ayahnya, "Kalau engkau tidak mempercayai apa yang kami ceritakan, tanya coba." Gala sawwalat lakum anfusukum amroh Ada pendapat yang mengatakan bahwa kenapa sampai dia ngomong ke ayahnya kalau engkau tidak percaya coba tanya karena apa ada indikasi tuduhan seperti yang dilakukan mereka kepada Yusuf jadi ayahnya kurang mempercayai mereka karena menganggap mereka melakukan sesuatu yang telah mereka lakukan kepada Yusuf. Mereka sepakat kan? Arsil humana odan yarta wa wa inna hafidun. Bawa dia, bawakan dia bersama kami. Besok kami akan pergi bermain bersenang-senang di padang pasir. Kami akan menjaga. Hal, ter, hal tersebut itu selalu teringat kepada Nabi Yakub dalam ingatannya. Lah karena itu ketika mereka datang membawa baju yang berdarah, Nabi Yakub itu tidak meyakini bahwa Nabi Yusuf itu mati. nggak meyakini hal tersebut. Karena itu ketika Benyamin akan dibawa, mereka pun ngomong, "Wa lahu la Kami akan menjaga. Katanya Nabi Yakub, Allah hal amanukum il alaihi ila kama amintukum ala akhi min gabul fallahu khairun hafidhan wa huwa arhamur rahimin Ucapan kalian ini tidak jauh beda dengan ucapan kalian kepada Yusuf nah, Karena itu ketika bin Yamin ditahan Ini rubel itu pasti sudah mengira bahwa ayahnya gak akan percaya sehingga Rubel untuk meyakinkan ayahnya yang terjadi ini benar dengan mengatakan was kunna fiha wal fiha. Hmm. Tanya kepada penduduk desa yang kami tinggal di sana. Tanya rombongan ya. yang kami berjalan dengan nah, wa apa yang kami ucapkan ini dan kejadian itu memang benar. Nah. memang benar. Nah, kalau ada, misalnya orang ngomong, "Gimana Nabi Yusuf ini melakukan seperti ini?" kepada ayahnya, tidak memberitahukan tentang keadaan menahan putranya, saudaranya. Padahal dia tahu, Nabi Yusuf tahu bahwa ayahnya ini sangat mencintai Benyamin, nah, karena memang yang sangat dicintai itu Nabi Yusuf dan Benyamin daripada 10 saudaranya yang lain. Tapi di antara semuanya Nabi Yusuf yang paling dicintai. Karena saudaranya Nabi Yusuf sudah ngomong. Dia dan saudaranya. Ahabbu ila abina wa nahnu usbatun. Dia dan saudaranya lebih dicintai daripada kami, padahal kami lebih banyak. Nah, karena itu ketika Benyamin anu lah ini kan berarti Nabi Yusuf seakan-akan apa membuat orangnya tambah orang tuanya tambah sedih nah, kok tega gitu loh seorang putra membuat ayahnya bertambah sedih nah, berarti Nabi Yusuf ini durhaka kepada orang tuanya dan semisalnya nggak enggak dilakukan hal tersebut oleh Nabi Yusuf itu atas perintahnya Allah bukan ingin membuat saudara-saudaranya bingung atau yang lain sebagainya enggak tapi perintahnya Allah Subhanahu wa taala tujuannya seperti yang sudah kita sebutkan beberapa pertemuan yang lalu menambahkan cobaan kepada Nabi Yakub lah cobaan ditambah bukan berarti Allah membenci tapi ingin memberikan tambahan pahala tambahan kemul, kemuliaan. Karena itu ketika kita mendapatkan cobaan itu tanda dicintai. Ketika belum selesai atau masih berjalan ditambah lagi itu berarti Allah menginginkan tak pahala bertambah dari kita. Lah kita harus sabar dan nerima Sabar dan nerima Jangan waduh, Mari iki wis iki ya Allah. Rasulullah nah, Mestinya dapat pahala Dapat kemuliaan Hilang semuanya karena dia Rasulullah Tapi kalau dia bersyukur Alhamdulillah Durung mari iki dikai meneng Alhamdulillah Senang dia Nerima dia oh, Pahala besar dia dapat Tapi kan tidak mungkin ya Nemu orang seperti itu ya nah, Mungkin yang ada narasulullah Apalagi orang-orang model kita ini Narasul wis durung mari iki iki meneng aduh. Ya Allah. Ngelu ngene ono dan sebagainya. Tapi kalau orang yang mengerti, orang yang faham dan orang yang yakin, oh enggak. Nah, seperti kegiatan ibadah, ketaatan, kebaikan di bulan Ramadan ataupun di luarnya di bulan Ramadan khususnya ataupun di lainnya ya. ditambah kegiatannya dia senang, wah, Alhamdulillah ditambah enak ini ya. hadir dia kemudian aktif dia istiqomah absen lek loro ya. kalau sakit absen kalau tidak sakit hadir dia wah lo ini karena tahu tahu kemuliaannya keistimewaannya yang ada di dalamnya kok nggak ditinggal sama dia eman ya. seperti orang undangan tuh si ngundang sudah dikenal ikilah ngundang mesti mulai ini untuk sarung a ah, misalnya ini ambil amplopan ini Ndak mungkin lek like, diundang ndak teko sesibuk apapun kita susikan tak emang eh, like ngundang biasa sarung yang bi amplopin tak mungkin tidak datang kan gitu ya eh, padahal paling sarung sindikai dia beli bisa tapi dia nggak tinggalkan Loh, seperti itulah orang yang mengerti tidak akan ditinggalkan awan-awan misalnya aduh kesel tidak eh, ikut kepanas misalnya dan sebagainya Loh, enggak tahu ini pahalanya ini kalau tahu wah wajah mungkin absen sama dengan cobaan dengan dari Allah dikasih cobaan ini kalau diterima sabar dapat pahala ditambah lagi dia sabar dan menerima Oh bersyukur dia Alhamdulillah iki tambah gede aku itu ini yang ngerti yang yang ngerti lah karena itu ditambah ditambahkan tujuannya ditambahkan balak untuk Nabi Yakub supaya apa pahalanya lebih dan juga tujuannya apa tujuannya supaya anak-anaknya tadi itu atau Nabi Yusuf menyusul dalam derajat orang tuanya atau Nabi Yusuf eh, Nabi Yakub ya, Nabi Yakub menyusul ya, derajat orang-orang tuanya yang telah mendahului ya, Nabi Ishak dan yang lain sebagainya. Kala bal sawwalat lakum anfusukum amra. Katanya Nabi ya Nabi Yakub, bal sawwalat lakum anfusukum amra. Diri kalian telah menghiasi untuk kalian, sesuatu perkara artinya apa? E, kalian menyembunyikan sesuatu. Nah, kalian menyembunyikan sesuatu. Jadi, tujuannya kalian ini e, membawa saudara kalian, Benyamin untuk mendapatkan kemanfaatan sekarang. Lalu kalian ngomong kalau saudaraku ini dicu, mencuri dan lain sebagainya. Kayak, kayak kalian ini ingin mendapatkan keuntungan dengan membawa saudara kalian. Jadi ceritanya tadi itu gak dipercaya. Malah Nabi Yakub mengatakan kalian ini ingin mendapatkan keuntungan dari saudara kalian. Ya, kayak, kayak kalau bahasa kita itu kalian ini sengaja melakukan itu supaya dia jadi budak kalian mendapatkan harta ya, kalian mendapatkan harta jamil katanya Nabi Yakub sabar itu bagus asallahu ayyatiani bihim jamiah mudah-mudahan Allah mendatangkan kepadaku sebab mereka semuanya ya, ya sebab mereka yaitu Nabi Yusuf bin Yamin ya dan saudara mereka yang tinggal di Mesir. Jadi ya, Nabi Yakub berdoa, ya mudah-mudahan dengan kesabaran sebab mereka Allah mendatangkan kepadaku ya, semuanya. Innahu huwal alimul hakim sesungguhnya Allah maha mengetahui dengan kesedihanku atas kehilangan mereka, kehilangan Binyamin, kehilangan Rubel dan Yusuf. Dan Allah Selain mengetahui hakim bijaksana di dalam mengatur urusan makhluknya, nah, karena itu sabar. sabar katanya, Nabi, aku. "Sudah sabar, wis. Kalian mau ngomong ini, ngomong ini, ini adalah uh, hiasan yang dibuat oleh kalian untuk mendapatkan keuntungan sekarang." Ya, aku sabar aja sudah. Ya, Fasubrun Jamil, nah, sudah. Jadi mereka ini, apa Nabi Yakub tidak mempercayai mereka karena setelah apa telah mereka lakukan kepada Nabi Yusuf. Karena itu katanya Fasubrun Jamil, nah, sabar sudah bagus. Apa sabar? Sabar yang bagus itu. Sabar yang bagus itu la syakwa min Sabar yang bagus itu adalah tidak mengeluh kepada makhluk dan tidak protes atas apa yang dilakukan al khaliq pencipta Allah. Jadi nerima, benar-benar menerima sudah. Menerima diambil sendiri. Tidak mengeluh ke sana dan ke sini sendiri masalahnya di pek dewi nggak diceritakan sana nggak diceritakan sini nggak diberitahukan sana tidak diberitahukan sini kemudian menerima dengan apa yang telah diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala tidak protes atau tidak apa apa tidak membantah terima itu sobrun jamil Watawala anhum Lalu Nabi Yakub Berpaling dari mereka Ini kesedihannya bertambah Setelah Yusuf Kemudian berniamin Plus Rubel Tambah bersedih Lalu waqala ya asafa ala Yusuf wa biyadat aynahu min al fa huwa kadhim. Ya asafa wa sedihnya ala Yusuf atas Yusuf wa huzun dan matanya buta karena sedih 6 tahun tidak melihat sudah fahuwa dan dia Yakub ter apa terpenuhi kesedihan dalam dirinya yang disimpan dalam dirinya sudah numpuk kesedihannya kesumpekannya itu numpuk, nah, ya, Yusuf itu dipikir, "Saudara-saudaranya ini gimana? Seperti ini, itu dipikir." Kemudian tambah, kemudian buta, kemudian dengan kejadian apa, e, paceklik kemarau, kesusahan, kemudian biniamin. lihat nah, kesedihannya itu full sudah diambil sendiri karena memang orang itu terkadang punya kesedihan punya kesumpekan yang bagus itu nggak diceritakan masalah ini masalah itu dipek sendiri masalahnya ya kita aduhkan kepada Allah nggak apa, apa atau kita aduhkan kepada seseorang yang bisa memberikan solusi memberikan ketenangan supaya kita menerima atas ketentuan Allah nggak apa-apa Bukan setiap orang kita ceritani, yo yo cerita terus, terus dan semuanya nggak ada yang bisa memberikan solusi, ya lah berjumah, apa manfaatnya? Sakit cerita tentang konconi, konconi tidak popo, nggak pernah sakit itu sehingga nggak punya pengalaman tentang itu diceritani. Mending udah cerita tentang liane bisa, ya bodoh, buat apa? ya mendingan ke dokter tanya ngeluh ini ini lah dokter bisa oh ini seperti ini obatnya ini jangan seperti ini jangan itu lah enak eh, ada solusinya bagus datang ke setiap orang temennya diomongi kabe dan semuanya nggak ada yang ngerti Nah ini salah lah Nabi ya ini nggak nggak cerita masalahnya kesedihannya kepada siapapun nah, sedih Nabi Yakub nah, karena itu fahuwa kadhim jadi, kesedihannya itu numpuk dalam dirinya, tapi hebatnya beliau ini selalu menganggap atau menyatakan tidak ada masalah. Bahkan dikatakan, ketika Nabi Yusuf ini keluar dari Yakub, dibawa oleh saudaranya tadi itu, sampai bertemu kembali, itu 80 tahun. Jadi, terpisahnya Nabi Yakub dengan Yusuf itu 80 tahun. Selama itu, matanya Nabi Yakub tidak pernah kering tidak pernah kering Mbak selalu menangis karena sedih tidak pernah kering orang tua itu kalau kehilangan anaknya wah jerit jerit paling berapa hari satu bulan mungkin setelah itu ismari keiling baru nangis meneng hendak selalu nah, misal contoh ibu melihat anaknya mati di hadapan matanya, wo sedih, nangis, histeris, pingsan, pingsatus, aduh, aduh, nah, apalagi misalnya plus suaminya mati, wah, wow. mari kono idanya selesai, ada yang datang, lu ganteng, lu yang suki, lu yang no. lali wesan, wes garing banyak motor nih, nak metu meneng, keilingan paling, ibian ibu ya, Arab kulu mati paling unut tok tidak ada air matanya keluar lagi sudah kenapa dapat ganti yang enak tapi Nabi Yakub 80 tahun tidak pernah kering sedih atas terpisah dari Nabi Allah Yusuf alaihi alaihi salam makanya sampai anaknya itu anak-anaknya ngomong kalu putra-putranya ngomong tallahi tadkuru Yusufah hatta takuna haradan atau takuna minal halikin. katanya anak-anaknya engkau ini mengingat Yusuf sehingga engkau hampir sakit sehingga engkau sakit bahkan hampir binasa jadi kalau apa teringat Yusuf engkau ini ham, apa sakit bahkan sakitnya itu hampir membuat engkau binasa. Jadi kalau sudah ya sudah benar hilang ingatan Nabi aku atas Yusuf, tapi kalau diingatkan lebih kesedihannya itu bertambah sehingga sakit. Lah sakitnya Bukan sakit biasa, hampir mati sudah sakitnya, jadi parah. Ya, yaitu sakit yang mendekati kematian sudah, mendekati kematian. Bahkan dikatakan harot itu rusak badannya dan akalnya. Ya, seperti orang stres ya, Seperti orang stres ya. Badannya rusak, nggak keurus Akalnya kacau Gala, Nabi Yakub Membalas omongan mereka ya, Karena melihat Apa e kebencian mereka, kedengkian mereka kepada Yusuf, hanya dibalas sama Nabi Yakub dengan mengatakan inna ma wa wahuzni ilallah. Aku mengeluhkan kesedihanku yang sangat ini hanya kepada Allah. Wa alamu min Allah ala dan aku lebih mengetahui dari Allah apa yang kalian tidak ketahui. Artinya apa? Aku mengetahui dari Allah yaitu mimpinya Yusuf. Bahwa mimpinya Yusuf itu benar yang dikatakan. Ini ra itu ahada asharaka kaban wa wal itu li sajidin. Ya. Mimpinya Yusuf itu benar, aku mengetahui dari Allah sesuatu yang kalian tidak mengetahui. Ya. kalian nggak tahu, aku tahu. Karena itu beliau mengatakan in nama askubati. Aku mengeluh atas kesedihanku yang sangat ini ilallah kepada Allah dan aku lebih mengenal sesuatu dari Allah yang kalian tidak ketahui. Allah.